Anda bersama channel Krab Cigugur. Channel ini memberikan tutorial, berita, dan video yang menarik. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Krab Cigugur. Ketemu lagi dengan channel Krab Cigugur. Hari ini kebetulan saya melihat ibu-ibu ini, ibu sama bapak sedang bikin kerupuk ya, kerupuk dari nasi guys. Kerupuk sebut kerupuk gendar, biasanya kalau kerupuk gendar kalau di Jawa ya. Kita lihat yuk, bikinnya gimana. Kita lihat yuk, ternyata nasi yang gak habis biasanya kan suka dibuang guys, jadi bisa dimanfaatin sebetulnya ya. Caranya nasi itu direndam satu malam, kerupuk titin yang direndam. Terus habis direndam guys, terus si mamek kan ngomong nak, atunta mereka kamu gantian. Oh, sangat tuh ya maker kendor. Jadi gini guys, kebetulan saya juga udah datang, udah jadi gini guys, udah jadi kayak gini. Bentuknya kayak gini guys. Ini sebetulnya ini bahannya ini nasi ya. Nasi ditumbuk halus, dipadetin, dicampur tapioka dikit mungkin ya, dan dicampur dengan bumbu-bumbu seadanya aja lah. Royco mungkin masakku ya guys ya. Sesuka ini yang bikin. Jadi habis di tumbuk kayak gini, dibentuk kayak gini guys. Ini biasanya boleh direbus, boleh dikukus, boleh. Kalau dikukus kayaknya lama guys, jadi mendingan direbus. Jadi habis direbus kayak gini, hasilnya kayak gini. Terus ini kita lihat ya, kita potong-potong tipis. Nah kayak gini guys, potongnya kayak gini. Jadi hasilnya tuh tipis. Pipinya kayak gini, pipih ya. Jadi ya harus memerlukan kesabaran, karena motongnya kan dia kan suka apa ya, kalau dipotong itu kan suka goyang. Jadi habis dipotong ini kita taruh di ini guys, tempat jemuran apa sebutnya? Sebutnya apa ya kayak gini ya? Ancak. Kalau bahasa Sunda ancak ya. Kalau mungkin di daerah mungkin beda lagi bahasanya, tapi intinya buat jemur ya. Jadi di jemur biasanya dari pagi sampai sore, kalau mataharinya teriknya bagus guys, sehari juga kering. Jadi habis kering biasanya boleh digoreng guys. Ini biasanya kalau digoreng ngembang-ngembang dikit guys. Ngembang banget atuh. Jadi ngembangnya ya dikit ya. Jadi inilah kerupuk gendar, bahan bakunya dari nasi. Daripada dibuang itu biasanya dibikin kayak gini. Jadi kita lihat ya. Ini dipotong-potong kayak gini guys tuh. Potong tipis. Hasilnya kayak gini. Baru disimpan di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Krab Cigugur. Jangan lupa loncengnya guys. Jadi ternyata di sini juga ada yang udah mateng ya. Mama Titin ini ternyata dia kreatif juga ya. Daripada di rumah diem, jadi ya sambil di rumah ya kayak gini hasilnya nih. Jadi kembang sih ya, yang ini ya. Nih, ini udah mateng. Kalau ini mentahnya guys, ya hampir lipet sih guys ya. Hampir lipet. Ini hasilnya kayak gini guys. Jadi Ibu Titin ini karaktif ya. Jadi Mama Titin dan Pahan ini ya, kadang-kadang kalau nggak ada kegiatan di rumah ya gini guys, memanfaatkan barang-barang bahan baku
udah disediain guys ya yang matang. Kerupuk gendar atau kerupuk apa ini, nasi. Nah, kita coba guys ya, rasanya kayak apa. Ternyata ini bahannya apa? Bukan bahannya ya. Jadi rasanya ini yang original ya. Original itu yang asin enggak, ini enggak ya. Kita cobain ya guys ya. Jadi digigitnya itu kayak kerupuk juga guys. Kayak kerupuk juga nih. Ya Bu ya. Kayak kerupuk juga Bu ya. Ibu ini belajar dari siapa Bu? Oh ternyata Mama Titi ini belajar otodidak ya. Jadi emang Mama Titi ini kreatif juga guys. Jadi dia daripada bengong di rumah. Ternyata Mama Titin yang motong-motong, Bapak Ani biasanya yang beres-beres nih. Nah, Bapak Ani ini biasanya juga beres-beres guys ya. Jadi ya termasuk kerjasama yang baik lah. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Krab Cugur. Tuh, jadi gini guys. Ini kalau nggak buru-buru dipisah-pisahin, itu biasanya lengket guys. Ini kayak gini. Lengket napel. Nah, lengket alias napel katanya kalau bahasa Sunda ya. Jadi harus buru-buru dipisah-pisahin guys. Inilah cara itu ya, memotong-motong kerupuk dari nasi. Jadi nggak habis nasinya itu, biasanya nggak habis. Sayang kan kalau dibuang. Kebetulan di sini juga nggak punya ayam. Jadi ternyata Ibu Titin ini belajarnya dari otodidak. Itu guys ya. Jadi terima kasih Anda telah menonton video-video dari channel Krab Cigugur. Tunggu video-video yang lebih menarik dan berkreatif. Kita harus maju, pantang mundur dan maju terus ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.